Sulaman ini atau kecosan ini adalah sebuah simbol atau semiotik bahwa sebagai Presiden Republik Indonesia, Abah Anies akan mempersatukan Indonesia kembali. Silakan, Mbak. Baiklah, uh, karena ini bentuknya harus langsung tanya jawab, maka Bahanis Anies mau pilih duduk di mana? Di kursi ini atau di kursi yang di atas? pilih kursi yang stabil. <laughs> panasnya nih, stabil ya aman lah aman. Aman ya. Kita ini di kursi manapun juga senang-senang ah, alhamdulillah. Ya. Walaupun memang saya sekarang sedang uh, mempertahankan kursi, Bah. <laughs> Baik, Pak. Saya dapat jatah dua pertanyaan baru saya akan lempar pada Anda semua. Pertanyaan pertama, ini menyangkut masalah hak demokrasi kita dalam budaya Indonesia. Apakah Abah akan melakukan normalisasi terhadap organisasi yang pernah dibubarkan oleh negara beberapa tahun terakhir ini? Sebut aja namanya jangan takut. Oh, ya udah. <laughs> ini. <laughs> Takut, Aw, <lar> <iş> Gimana malah saya yang tanya yang takut Tapi saya jawab yang takut Apakah Abah akan melakukan normalisasi terhadap FPI dan HTI Ya gini Saya sebelum jawab itu saya mau bilang terima kasih dulu Buat ini. semua seniman budayawan di Bandung Yang sudah bersama-sama menyiapkan ini Kang Rosit terima kasih Instalasinya dahsyat Kemudian saya kalau ke Bandung biasanya nyempetin ke tempat Kang Rosid. Ini lagi masa kampanye jadi gak bisa mampir Kang. Kemudian Kang Iman Soleh, ini ledeng, ini uh, komunitas ledeng luar biasa. Makasih. Dan semua saja yang hadir di sini. Dan ini adalah memang saya bilang kita ingin agar proses demokrasi kita ini lebih dialogis, lebih terbuka. Lebih siap untuk berbicara ke depan. Kenapa? Karena yang sedang kita pertimbangkan untuk diberi kewenangan, itu bukan sekedar milih orang untuk fotonya dipasang di ruang kelas. Betul nggak Tapi kita sedang milih orang untuk nantinya dimintai peran atas nama rakyat, atas nama negara mengambil keputusan. Karena itulah kita pengen tahu bagaimana cara berpikirnya, bagaimana cara mengambil keputusannya supaya rakyat bisa ngecek seberapa sama saya dengan dia. Seberapa sama, belum tentu 100% sama, tapi paling tidak bisa tahu kalau tidak ada dialog dan cuma foto-foto aja nanti kita keliru seperti pernah kita alami dulu-dulu. Ya. Betul nggak? Ya. Iya. Loh, kita nggak tahu calon berpikirnya bagaimana, cara ngambil keputusannya gimana, kerakyatan itu bukan ditunjukkan dengan foto, kerakyatan itu ditunjukkan dengan pikiran, gagasan dan perbuatan. Ya. Jadi karena itulah kemudian kami merasa terima kasih siapapun yang menyelenggarakan acara ini. Acara ini menjadi kesempatan untuk semua nyocokin kalibrasi, ya. Nah, kemudian kembali kepada apa yang ditanyakan oleh Kang Farhan tadi. Negara ini adalah negara hukum. Setiap warga negara memiliki hak untuk berserikat, berkumpul, melakukan kegiatan apapun. Juga, negara tidak bisa mengatur pikiran orang, negara tidak bisa mengatur perasaan orang. Yang negara bisa atur adalah perbuatan. Bila melakukan perbuatan yang melawan hukum. Maka hukum akan mengambil tindakan untuk didisiplinkan. Betul ya? Jadi pikirannya, nah, boleh. Nah kita harus menghormati pikiran. Kadang-kadang kita ingin menyamakan pikiran. Kadang-kadang tanpa sadar kalau ada orang beda pikiran harus sama dia dengan saya. Tidak nah boleh. Tidak nah, boleh. Dalam ruangan ini saja belum tentu semua pikirannya sama. Dan negara tidak pernah bisa mengatur pikiran. Kita mengatur perbuatan. Jadi bila kemudian ada organisasi yang melakukan tindakan melawan hukum, maka hukum akan berlaku pada negi, pada organisasi itu, apapun organisasinya, dan kemudian dibuktikan di pengadilan. Nah, apa yang sudah menjadi keputusan pemerintah, itu keputusan pemerintah. Sudah jalani kemarin. Jadi bagi kami, bagi kami, kita hormati keputusan yang sudah dilakukan oleh pemerintah. Setuju atau tidak setuju keputusan itu sudah dibuat sudah terjadi. Ke depan kita akan pastikan semua organisasi yang menurut pemerintah keliru, maka pemerintah akan membawa ke pengadilan dan pemerintah akan menunjukkan kepada rakyat di mana salahnya. Tapi ketika saya, ketika saya bertugas sebagai presiden, saya tidak akan membubarkan. Saya akan membawa ke pengadilan, minta pengadilan membubarkan. Bila melakukan pelanggaran hukum. Kenapa? Karena kami menghormati institusi pengadilan. Yang sudah kejadian sudah, tapi ke depan kita hormati pengadilan. Dan disitulah negara demokrasi. Karena kalau tidak nanti negara ini dijalankan pakai selera. Kalau pakai selera apa? Gini nih. Ketika yang dibubarkan oleh negara organisasi yang kita tidak setuju kita tepuk tangan. Oke? Nanti satu saat negara bisa berbalik. Dia akan membubarkan organisasi yang kita berada di dalamnya. Dan kita mau bilang apa waktu itu? Tidak bisa berbuat apa-apa. Toh kita sudah membiarkan negara untuk membubarkan tanpa mengikuti kaidah-kaidah hukum sebuah negara hukum. Itulah sebabnya saya sampaikan. Yang kami ingin usahakan adalah menjaga republik ini jangan sampai menjadi negara kekuasaan. <Syukur> Tapi harus menjadi negara hukum. Kau negara hukum. Saya harus bawa ke pengadilan, kejaksaan bawa ke pengadilan. Bila saya menemukan si X menurut hemat kami melakukan pelanggaran, bawa ke pengadilan, bawa ke pengadilan. ting kembalikan itu. Tapi kalau tidak, akhirnya ini kita menemukan, beri contoh, kita membiarkan penyimpangan-penyimpangan itu bergerak pelan-pelan. Ada misalnya pemburuan organisasi, udah kita diamkan. Kenapa? Karena kami nggak cocok dengan organisasi itu, biarin aja. Ada undang-undang ditetapkan tanpa ada pembahasan. Kita biarin aja. Okay. Tidak ada pembahasan yang panjang. Mau contoh IKN. Ada pembahasan panjang? Tidak. Jadi cetok. Omnibus law memang dibahas panjang. Tidak cetok. Lalu kita biarkan itu. Diam terus. Semua itu bergerak sampai satu saat. Baru pada terkejut ketika MK kejadian. Baru. Waduh. Kok jadi begini? Sudah terlambat terlambat karena itu sekarang kami punya waktu 17 hari lagi nih sekarang ke depan pilihan kita dua mau menjadikan negara ini negara kekuasaan atau mau menjadikan negara hukum <San> kalau menjadikan negara hukum maka kami menganjurkan pilih yang menempatkan hukum sebagai supremasi dalam pengambilan keputusan <San> kalau negara kekuasaan Kekuasaan yang akan mengatur hukum. Nah, disitulah menurut saya penting. Jadi, jawabannya yang sudah terjadi, sudah, tapi ke depan, seluruh ketentuan mengikuti prosedur hukum, di mana pengadilan yang menetapkan bukan keputusan dari pemerintah. Gitu ya, saya Rahmat Ibrahim, saksikan program-program Kompas TV. Melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya, Kompas TV independen terpercaya.